Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rekan-rekan sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di akhir hari hukuman Ka'ab bin Malik ketika dia tidak ikut perang Tabuk. Lalu setelah dia menjalani hukuman itu bersama dua sahabatnya yang lain, lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Apa kata Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik? Abshir bi yaumin, abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundzu waladatka ummuk. Abshir, bergembiralah. Bi khairi yaumin, dengan hari yang terbaik. Marra 'alaika, sepanjang hidupmu. Mundzu waladatka ummuk, sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat setelahnya menganggap bahwa hari yang terbaik adalah hari saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari yang terbaik saat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hari yang terbaik adalah saat kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari seperti itu adalah hari raya bagi kehidupan kita. Sahabat Anas bin Malik menyatakan bahwa hari raya sesungguhnya adalah hari di mana kita tidak berbuat dosa kepada Allah. Hari raya sesungguhnya adalah hari di mana pada saat itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya hari raya bagi seorang manusia. Para ulama salafus salih berpesan, innal 'abda la ya'malu dzanba fayadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya ada hamba-hamba yang berbuat dosa dan dengan dosa itu akhirnya dia masuk surga. Qalu kaifa dzalik? Orang-orang bertanya, bagaimana bisa seperti itu? Qala, ia berkata, ya'malu dzanba, dia berbuat dosa. Fala yazalu nasba 'ainaih, maka dosa yang dia lakukan itu selalu terbayang-bayang akibatnya di hadapan matanya. Khaifan minhu, takut dengan akibat dosanya. Mushfiqan wajilan, merasa sangat menyesal. Bakian nadiman, terus menangis, menyesal. Mustahyian min rabbihi ta'ala, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dosa yang dia lakukan. Nakisar ra'si baina yadayhi, tertunduk kepalanya di hadapan Allah. Munkasiral qalbi, hatinya remuk karena dosa yang telah dia lakukan. Fayakunu dzalika dzanbu, maka dosa itu anfa'alahu, lebih bermanfaat baginya. Min ta'atin katsirah, daripada banyak ketaatan. Bima tarattaba alaihi min hadhil umur allati biha sa'adatul abdi wa falahuh, yang kemudian dengan dosa itu akhirnya dia melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kebahagiaan baginya dan kesuksesan baginya di hari akhirat. Sa'ad bin Jubair pernah ditanya, man a'badun nas, siapakah manusia yang paling tinggi ibadahnya, yang paling berhamba kepada Allah? Sa'ad bin Jubair berkata, rajulun, yaitu seseorang, ijtaraha minadz dzunub, yang pernah melakukan sebuah dosa. Wa kullama dzakara dzanbahu, dan setiap kali dia mengingat dosa itu, ihtaqara amalahu, lalu dia meremehkan amal-amalnya, dia menganggap dirinya belum melakukan apa-apa, belum sebanding dengan dosa yang pernah dia lakukan dulu,
ketika dia belum bertaubat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dulu di masa lalu kita pernah melakukan dosa, kalau dulu di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan, maka sesungguhnya pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih buka kepada kita. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nafas kita belum sampai di kerongkongan, pintu taubat itu masih terbuka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bergembira dengan taubat yang kita lakukan. Innallaha afrahu bitaubati 'abdihi. Sesungguhnya Allah bahagia taubat dengan taubat kalian. Min rajulin, daripada seseorang yang kehilangan perbekalannya di tengah padang pasir, sementara dia tidak memiliki apa-apa selain perbekalan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, masih terbuka waktu untuk kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, faman taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertobat dengan jujur kepada Allah, maka Allah akan mengganti semua keburukan yang pernah dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, dan ini merupakan kabar gembira kepada kita semua selama kita mau kembali dan bertaubat kepada Allah. Dan sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan kembalilah kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Orang yang bertobat adalah orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita kepada ahli taubat dan menerima taubat yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.